Pelakon veteran iaitu Lan Zailan menyuarakan kekecewaannya apabila ada segelintir penerbit yang lebih menitik beratkan followers berbanding bakat untuk berlakon. Alamak, sabar bang, sabar, sabar. Jom kita dengar sendiri dari Lan Zailan. Sebenarnya dekat 2 tahun dah tak syuting. Kadang-kadang kita pun terfikir jugalah kenapa lama sangat tak syuting ni. Adakah kita ni dah dilupakan? Jadi kita tertanya-tanya juga. Lepas tu bila kita cerita-cerita kat kawan-kawan, bang, sekarang ni mungkin kita ni dah dipinggirkan lah. Sebab apa? Sekarang ni dia orang nak ambil pelakon mengikut follower. Jadi bila nak mengikut follower, peluang pada kita orang ni tak ada. Kadang-kadang ada juga bila masuk nama kan. Okay bang, saya dah hantar nama abang kat session. Bila 2-3 hari bila tengah, bang, minta maaf lah bang. Abang punya followers tak ramai. Dia orang mencari bakat ke mencari followers? Macam mana dengan keadaan kesihatan abang? Mungkin mereka takut untuk mengambil abang berlakon disebabkan ada masalah kesihatan. Kalau tanya abang benda ni, maaf cakap lah, ini satu anggapan yang sekarang ni masih sehat. Bukan tak boleh berlakon, tetapi cuma tawaran tu memang kurang sangat. Ada jugalah panggil tetapi tak kena dengan bayaran dia. Contohlah ada 5 sen nak bayar kita 400 sengah 500 lah 500. Kita bukan sombong. Sebenarnya artis-artis veteran dalam Malaysia ni dia orang tak sombong. Kalau cara call tu betul, mungkin dia jawab pun dengan betul. Tetapi bila datang tu macam kurang hajar, boleh mencarut tak dalam ni? Kalau boleh mencarut, abang mencarut. Ini bukan marah tapi nak mengingatkan. Tapi macam cakap, bukan semua stesen macam tu. Segelintir yang buat macam ni. Dan lagi satu, yang ini kalau dia orang dengar memang dia orang sakit hati. Sebab apa? Dia orang ni bila nak masuk dalam industri ni, tangkap muat je. Maaf cakap je, tokek boleh jadi producer. Tokek longkang, tokek semak lah, tokek pasir lah apa, pup, masuk dalam industri ni. Ha, ini dah geram sangat ni. Kalau dia tahu perjalanan industri ni, tak kisah kau berasuk. Tetapi ni kau tak tahu. Ini yang menghancurkan industri kita ni. So, abang haraplah orang-orang dalam industri ni, ingatlah kita orang-orang yang veteran ni, bagilah kita orang peluang untuk nak syuting. Rasanya boleh lagi kalau nak syuting. InsyaAllah.